bahwa dari hasil pemeriksaan oleh tim kami yang ada di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, bahwa Alenus Tabuni alias Kobuter ini memiliki berbagai peran di berbagai kejadian gangguan Kamtibmas mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dan yang terakhir, pada tanggal 4 Februari 2024 yang lalu, AT juga ikut serta dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi di sekitar PT Unggul yang ada di Distrik Ilaga. Rekan-rekan, perlu diketahui bahwa saudara AT ini selain ke 11 atau 12 peran tersebut di atas, dia juga memiliki peran lainnya, yaitu membawakan amunisi dan senjata yang dibawa oleh Numbuk Telenggen pada setiap aksinya. Selain itu, saudara AT juga aktif menyimpan amunisi dan senjata di markas KKB yang ada di sekitar Kampung Yakimaki, Kabupaten Puncak. Itu merupakan peran lain dari saudara AT. Kami dari Satgas Damai Karten akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan sekaligus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui jaringan-jaringan lainnya, dan kami akan terus melakukan pengejaran untuk melakukan penangkapan terhadap KKB khususnya yang ada di Ilaga Kabupaten Puncak.